requirement untuk binatang. Misalnya untuk gajah atau seladang, tembadau dan sebagainya, mereka memerlukan salt lake. Dia akan mencari di tempat dijilatnya tanah dan dimakan di situ. Kerana dia tidak boleh mau beli garam seringit, tidak boleh ya. Dia kena pergi tempat yang masih ya, dan dia akan lip. Tapi kamu janganlah pergi tunggu sana tembak dia. Nanti habis semua binatang mati. Kerana ada tempat yang diperlukan untuk kubang. Kerana kubang itu, mat lumpur adalah untuk dia, kami panggil thermal regulation. Dia menyejukkan badan. Mak-mak saya dulu nak sejukkan badan dia. Dia letak apa ni, bedak sejuk. Putih je muka macam tu. Jadi dia sejuk dia macam tu. Tapi binatang dia menggunakan mat. Next. So ini adalah kawasan yang saya ambil daripada Dozier ya. Next. Okey, kenapa Sarawak Delta sangat penting? Kerana dia satu-satunya kawasan yang dari gunung sana, dari gunung hingga ke bukit, hingga ke tanah pamah, hingga ke tanah lembap, hingga ke laut dan hingga ke karangan, reef. Tempat lain tiada. Di sini saja. Kita kena faham kan? Di sini saja. Kita banyak gunung di sini. Tempat lain mungkin dia ada satu saya gunung kan? Dan tempat lain mungkin dia pulau. Tapi ini adalah tanah besar. Tanah besar dan ada ekosistemnya yang dikatakan ini. Dan dia mempunyai iconic species. Burung kenyalang. Kalau semua burung kenyalang tiada, okay, lambang Sarawak itu kena buang lah, ganti. Letak lambang, letak manok. Mana boleh ya? Jadi kalau di Sarawak Delta ada 9 spesies kenyalang, yang itu kena dijaga. Kena dijaga kerana that is your state emblem. Lambang untuk negeri kita, kita kena protect ya? Kita ada spesies yang sangat rare. Proboscis monkey ya, orang Belanda. Sangat rare. Kita ada endangered species. Ada dolphin, ada sea turtle dekat Tawang Satam. Ada banyak spesies yang dilindungi sepenuhnya di dalam Sinarai Wildlife Protection Ordinance. Spesies endemik, inilah tempat di mana spesies endemik sangat banyak. Endemik bermakna kalau saya balik kampung saya tiada. Kalau saya mau tengok spesies itu, saya kena datang ke Sarawak Delta. Dan ini yang saya baca daripada Ramlah, mengatakan ada 4 spesies endemik di kawasan Padawan Bau. Itu baru satu orang research ya. Mungkin ada research lainnya. Kita kena tengok next. Kalau kita melihat biodiversity, kita boleh melihat dari sudut-sudut yang berlainan ya. Kita boleh melihat dari sudut ekosistemnya adalah daripada kawasan daratan atau dia kawasan berair. Dan kalau kita mengatakan kawasan berair, dia mungkin adalah kawasan tanah lembap. Next. Mungkin juga tasik. Mungkin juga mangrove ataupun bakau ya. Mungkin juga kawasan marin, baku Buntal Bay. Di situ ada Irrawaddy dolphin ya. Sudah banyak di publish mengenai ini, dan juga mungkin juga kawasan dipanggil intertidal mudflat ya. Bila air pasang
tidak nampak. Bila air surut, nampak mud flat, orang cari ambal. Eh? Betul lah. Eh? Cari ambal, saya sukakan ambal. So, tempat lain tidak ada. Tidak ada. Saya tahu, saya dah pergi satu dunia. Dan kalau di Talang Satang ada coral reef, tak kira lah walaupun sikit, tapi dia ada. Tempat lain dia mungkin ada coral, tapi dia mungkin di sini lebih baik daripada tempat-tempat lain, ya. Dan antara tempat yang paling banyak cave adalah di kawasan sangat banyak. Dari tahun 1994 kami menjalankan banyak kajian pergi masuk dalam cave, macam-macam cave untuk melihat spesies mamalia. Next, kita boleh juga melihat dari sudut fauna dan flora. Jadi misalnya berapa orang dari Bon Jagoi? You have a special forest, community forest. Di Semenanjung tidak ada. Okey. Dan inilah satu benda yang kamu kena bangga. Dibangunkan oleh community. The community yang membangunkan, menjadikan kawasan itu sangat mampan. Mereka boleh menarik turis untuk datang ke kawasan Bon Jagoi. Ada apa tu, Mengkabang dan ada Dabai. Semenanjung saya ada Dabai, saya ada Mengkabang. Saya sendiri, kalau okay, Dabai sudah ada. Kalau ada, saya datang duit. Saya pun beli Dabai, saya duduk Terengganu, beli Dabai di Kopos. Kerana di Semenanjung tiada. Jadi, ini adalah your geofood. Kerana tanah di sini sesuai untuk Dabai dan sesuai untuk Mengkabang. Kalau kita melihat dari sudut fauna, ada krokodil. Ini bujang senang paling banyak di Sarawak. Janganlah bunuh dia, bawa turis. Malam-malam kita suruh mata dia. Dia timbul, you suruh nampak mata. Eh? Kalau you tak kacau dia tak kacau. Eh? Sebab saya selain kadang-kadang saya pergi menyuruh kepada student saya. Empurau, satu ekor berapa sekarang empurau? 5,000? 3,000? 3,000 ringgit. Dekat Semenanjung dipanggil separau. Mungkin lagi mahal 5,000 ringgit. Ini adalah delikasi yang ada di Negeri Sarawak. Jadi kalau ada hulu sungai yang ada empurau, kena jaga baik-baik. Tadi saya katakan hornbill, you have nice species of hornbill, you kena jaga. Mammal, saya dah sebut tadi. Yang di bawah ni orang sains. Saintis tahu sangat yang di bawah ni. Di sini adalah center of evolution. Kerana di sinilah lebih kurang zaman-zaman nenek moyang kita 10,000 tahun dulu. Nah, berapa generasi itu? 1,000 generasi? 1,000 generasi dulu. Saya boleh berjalan dari sini ke Kuala Terengganu kerana air surut. Di gunung sana boleh main ski. Ya? Ada ais, ada salji. Dan binatang dia duduk di kawasan-kawasan di mana ada hutan. Kerana di antara ini adalah kawasan-kawasan berumput. Kerana airnya tidak ada. Hujannya kurang dan sebagainya. Tanah Semenanjung bercantum dengan Pulau Borneo, bercantum dengan Pulau Sumatera, bercantum dengan Pulau Jawa. Menjadi satu kawasan yang besar tetapi kering. Dan apabila binatang ini duduk di kawasan berlainan, mereka beradaptasi dan berubah. Dia berubah di sini, berubah di sini, berubah. Apabila cuaca panas kembali, hutan
akan tumbuh semula. Ini beribu tahun ya proses ini. Maka apa yang ada di hutan sini di sebelah kiri dan di sebelah kanan sudah menjadi berlainan. Mereka nampak sama tetapi di dalam darahnya berlainan. Saya boleh bagi contoh, saya ambil binatang di Kuching dengan binatang di Kelantan, bila cek dia sama. Binatang di Kuching sama dengan binatang di Mulu darahnya. Tetapi bila saya ambil binatang dekat Kota Kinabalu atau kawasan Kinabalu, Crocker Range, dia tidak sama. Bermakna semasa pemisahan binatang di zaman-zaman dulu, Sabah adalah satu kelompok berlainan daripada yang di sebelah Sarawak. Jadi DNA ini sudah berubah. Orang kajian sains tahu mengenai ini, dan kerana itu orang ramai British atau daripada Europe datang untuk belajar mengenai evolusi di sini. Next slide. Ini adalah apa yang saya ambil daripada dosier. Dosier kata ada tiga. Tadi presentation Prof bagi ada 12. Saya tambah lagi kat sini. Okay, saya tambah lagi cadangan. So, I hope you have the time to go through the list for the next few years so that kita boleh mantapkan lagi ya. Jadi modal kita sekarang ni adalah 3. Tetapi sama ada 12 atau sama ada dia akan menjadi 13 atau mungkin lebih banyak lagi ya. Ini terpulang kepada keadaan kita dan apa yang kita mahukan. Next. Ini untuk Kuching Wetland. Ini adalah perkara-perkara yang kita boleh cirikan kenapa dia penting ya. Orang mengambil kayu di sana kerana untuk pembinaan, buat piling, buat rumah dan sebagainya. Next. Baku, ini sangat banyak publication mengenai baku. Sangat banyak. SFC ada, Forest Department ada, UNIMAS ada. Dan diversity-nya memang sangat tinggi di Baku National Park. Next. Ini mengenai Santubong, ada Pocik Wallace dulu dia datang. Dia tinggal di atas sana. Dan dia collect insect, dia collect macam-macam orang hutan, segala apa dia nampak dia collect. Dan semasa dalam collection tu dia menulis. Dia hantar ke England. Dan paper pertamanya ialah tahun 1855. Itu adalah paper permulaan idea evolution. Evolution yang dikaji satu dunia bermula di Santubong, bukan di tempat lain. Kemudian dia menulis papernya yang kedua tahun 1858. Kali ini dia tulis, dia hantar kepada Pocik. Nama Pocik itu Charles Darwin. Charles Darwin baca. Bila dia baca, dia kata, oh my god, this is what I saw in Galapagos. Dia letak paper Pocik Wallace ke tepi. Dia cepat-cepat menulis. Dia sudah panik. Kerana ada orang yang melihat perkara yang sama, evolusi dari segi kejadian binatang di Galapagos. Beliau di kawasan Santubong, Indonesia dan sebagainya. So, kerana Wallace dia tinggal di hutan, Pocik Darwin, Charles Darwin tinggal di London.
orang di hutan kita lupa, orang di bandarnya tak dapat nama. So mereka mengatakan teori evolution daripada Charles Darwin sebenarnya yang memulakan ialah Wallace di Sang Tubuh. Satu dunia akan mengatakan Galapagos, tetapi tidak ramai tahu ini sejarah di Sang Tubuh. Inilah tugas kita untuk memberitahu setiap orang, this is where the theory of evolution started. Tanpa teori evolution, tidak ada biologi dalam dunia. Tidak ada jurnal biologi, tidak ada penulisan biologi, tidak ada penemuan biologi. Kerana inilah asalnya. Next. Ini saya memberi sedikit panduan, panduan bahawa macam mana kita boleh menentukan sesuatu tempat yang kita hendak jadikan biosite itu, dia berlainan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Dia, kita tidak boleh menggunakan template yang sama. Dia berlainan. Jadi Prof. Mukhtar tersebut, benda itu tidak boleh sama. Dia ada keunikan sendiri dan mempunyai pelan yang berlainan. Kita juga perlu melihat apakah ancaman, ancaman yang mungkin dulu, sekarang dan masa depan. Kita juga kena melihat carrying capacity tempat tersebut. Kalau tempat tersebut boleh menampung 10 orang, janganlah benarkan 12 orang atau 11 orang. 10 aja tutup gate. Boleh? Ha, besok datang. Kerana kalau kita mula membenarkan di luar kemampuan kawasan, tempat itu akan rosak. Kita tidak nampak, tetapi apabila kita mula melihat akar timbul, itu sudah problem. Tempat itu sudah mula ada masalah, dipanggil trampling, ya. So saya ada senarai ini. Dan tadi Prof. Mukhtar juga mengatakan co-management. Tuan-tuan, puan-puan semua adalah pemegang amanah tersebut. Ada peranan masing-masing, ya. Jangan ingat itu orang perintah punya kerja. Bukan orang perintah punya kerja. Kita juga kena mengambil tanggungjawab. Dan juga apa persamaan dengan Prof tadi, kena ada database. Database yang boleh kita guna. Ada data, ada mana? Tarik laci, itu bukan database. So, saya nak bagi contoh ini buku ni. Saya bukannya saya tak reti burung atau saya tak pandai burung. Tapi satu hari saya jumpa dengan Pak Cik Abdul Jalil ni. Dan saya memerhati dia di bawah, dia jadi guide. Dan juga dia ada homestay, ya. Dan dia bawa guide, dia menulis, dia explain. Sangat bagus, tanpa sebarang buku. Dia boleh cakap, buka muka surat berapa, tengok spesies, itu level. Sebenarnya, dia ilmu sudah ada dalam ini. Sudah ada. So, saya kata, Aki, saya panggil dia Aki. Aki ni macam uncle lah. Something like that. Saya kata, Aki, boleh tak nota-nota you tu, you masuk dalam Excel, tulis kacak-kacak, bagi pada kami. So, saya kata, pergi jumpa dengan semua guide. Semua guide, dan masukkan di dalam Excel form. Di atas saya, saya pun duduk dengan saya punya team, dapat satu buku. Dia tengok, dia tidak percaya nama dia di atas sekali. Tapi itu adalah ilmu dari semua orang.
dan saya pulang balik pada Aki. This is your book. Dan apabila dia berjumpa dengan turis sekarang, dia cakap, this is my book. Dia ada jati dirinya. Tetapi orang di universiti, dia ni macam sultan, macam queen. Kadang dia buat tak tahu, jangan-jangan dia pergi jumpa Dr. Ramlah, jumpa Indra Nindas kenal. Ha, ini tak kenal. Indra Nindas adalah pakar Dr. Fauna dunia. In the world, Indra Nindas. Kalau tuan-tuan tak kenal, kita ada problem. Kita ada problem. You have to know Indra Nindas. Buku ni saya serahkan kepada ni Uncle Vision ya. So kalau you ada data, saya boleh tolong. And you will, the data owner will be the first author, the anchor author sebagainya. Next. So bagaimanakah kita nak menilai sesuatu kawasan ya? So ini ada paper oleh Muhammad Azmir mengatakan kita boleh menilai kawasan itu, sesuatu tersebut dari segi adakah dia mempunyai spesies yang akan pupus atau tempat-tempat yang mempunyai special requirement. Misalnya dia ada salt lake atau dia ada tanah yang bagus untuk binatang kubang, atau kawasan itu atau spesies tersebut memberi services yang selain terdahulu saya beritahu ya. Next. Kena juga kita memerhatikan governance tempat tersebut. Tadi Prof. Mukhtar juga sudah cover ya, mengenai governance. Next. Ini conflict management. Di mana-mana dalam dunia ada conflict. But conflict is meant to be resolved untuk mendapatkan result yang positif. Bukan mau bertinju dengannya, tapi mau menyelesaikan. Ini saya nak bagi. Ini dari sosial media. Mereka datang, satu tim datang, beli tiket, naik balon, sewa hotel, sewa kenderaan, datang, tidak boleh masuk. So mereka post di dalam internet. Dan that's very negative. Seharusnya pada signboard itu ada lagi, if you have inquiry, please call this number. Siapa nama satu, number dua dan sebagainya untuk explain. So dia tidak dapat jawapan. Dia dah habis banyak duit ya? Tapi dia tidak ada jawapan. Kenapa dia tidak dibenarkan mendaki Gunung Santubong? Jalan itu telah ditutup last week. Ini cerita last week baru ya? Ini, tetapi bukan untuk memberi gambaran yang negatif. Kita kena fikir ya? Orang yang datang dari jauh, dia berbelanja, dan kita jangan menyusahkan mereka. So kita kena selesaikan masalah ini. So kalau you jumpa dalam internet, kena jawab. Saya minta maaf bagi pihak bla 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 bla. Boleh contact saya kalau you datang sekali lagi. You boleh jawab macam tu. Next. Di Semenanjung, masalahnya ialah double tax. Dia masuk, dia bayar untuk federal government. Masuk sekejap lagi, dia bayar untuk state government lah, untuk local government lah. Kerana saya sendiri terkena ya, bayar bil hotel, sudah bayar, sign semua. Saya mau jalan dia kata, encik, dia koyak satu tiket, macam tiket bas lah. Apa ini? Ini tourism tax. So saya tadi sudah habis 100 ya? Sekarang mau tourism tax. Kenapa tidak masuk tourism tax sekali bayar, bukan dua kali buka wallet.
Jadi manas ah. Tapi saya bayar. But perkara itu tidak seharus berlaku ya. So kalau dia perlu membayar 1, 2, 3, explain pada mereka ini federal government, state government atau local authority, dan ini adalah upah untuk guard, dan dia akan bayar, mereka akan bayar. Saya nak bagi satu contoh ialah bagaimana kita nak melihat sesuatu kawasan. Saya highlight bau mempunyai banyak spesies kelawar yang pelbagai jenis, dan juga tempat roosting site, ada 14 roosting site yang telah dijumpai. Dan ada antara tempat-tempat itu adalah yang mempunyai spesies yang sangat penting untuk ekologi. Misalnya kelawar buah, dia penting untuk kawinkan bunga. Malam-malam dia kawinkan bunga. Itu kerja dia. Kalau tidak, kita malam kena bangun pergi kawinkan pisang. Susah ya. Biarlah kelawar ya buat kerja. Next slide. Juga kita kena boleh juga adakan peta dan tanda pada peta itu, apakah kawasan ini mempunyai apa, kelawar ke, ada lizard ke, ada katak ke, dan sebagainya. Dan ini adalah benda yang sepatutnya ada di dalam database sebagai pemandu pelancong atau sebagai orang yang kerja dengan perintah. Next. Ini adalah rubrik adalah adalah cara kita nak menilai sesuatu tempat ya. Misalnya dilihat tempat satu tempat ini, adakah masih ada lagi mereka mengambil guano atau mengambil sarang burung, dan diberi scoringnya, kekerapannya dan keperluannya dan juga kepentingan. Jadi benda ini kita boleh membuat pada setiap kawasan yang kita nak menjadikan biosite, dan selepas itu scoring ini juga boleh menyokong apakah tempat ini lebih penting daripada tempat-tempat yang lain. Next. Ini adalah data yang sudah ada, gua di mana gua dan tempat-tempat apakah kajian yang telah diadakan di kawasan kajian di kawasan Sarawak Delta Sarawak Geopark. Next slide. Ini adalah saya tak setuju yang nombor 4 tu, dia letak awareness nombor 4. Kalau tanya saya, awareness kena tinggi lagi. Tapi pada pandangan Dr. Rizwan, dia kata awareness kepentingannya nombor 4. Saya rasa awareness perlu diletakkan lebih tinggi kerana kesedaran masyarakat di sana dia patut ditingkatkan, dan keutamaan dia patut ditinggikan, bukan duduk last kali di situ. Next. Ini ada list rujukan, boleh download. Next. Boleh download daripada saya punya website, ResearchGate. Type saya ResearchGate Muhammad Tajuddin Abdullah. Dan ada perkara-perkara yang saya sebut di dalam ini ada dalam YouTube Taj Abdullah. Saya menceritakan pasal burung, pasal binatang dan sebagainya. Tapi bukan untuk mengajar orang menangkap, tapi how to handle sebagai seorang saintis. Saya rasa itu saja. Boleh download, saya sudah pagi tadi. Thank you, Prof. Wah, dah rasa macam masuk kelas lecture. Jadi kita sangat bertuah kerana selalunya orang kena enroll university, ambil jurusan, masuk fakulti,
Tapi kita sekarang ini, saya tak tahu lah dengan anda semua.